Ayah lu nak danyang, lu lewat PNS dengan hasil sogok. Kurangnya kalau kerja bak kontrak, tapi kontrak sogok. Kiban gaji lu ya? Ni hantip ehna ni berdua jawaban dalam kasus sogok. Nah kasus haram terima boleh beri, nah kasus haram beri haram terima. Sogok untuk melawan kezaliman boleh beri, untuk melawan kezaliman, tapi haram penerima. Dia ini kau tak ku dia. Ini poh dia. Munyuhana tak tahu ipa habis dia. Jadi dia wajib tak kau? Ya. Mau urun terima hala? Hala. Untuk melawan kezaliman. Nak sogok untuk memperkuat kezaliman. Untuk menegakkan kezaliman. Jadi untuk membatalkan kebenaran. Dan memenangkan kezaliman, nah sogok menang. Nya haram juga haram terima. Lam kasus PNS, pui ganyan gu sogoknya ganyan jatah lewat supaya baik dizalimi ke, maka gu sogok. Atau jatah hana lewat, maka gu sogok dia kelewat. Yang beda. Ya nya hana gu sogok, roh jatah lewat, hai lewat. Nya munyo gu sogok jatah hana lewat, rek lewat. Beda kan? Munyo jatah hana lewat gara-gara sogok lewat. Nyan haram memberi dan haram menerima. Jatah lewat munyo hana ta sogok dizalimi. Ipu betul. Nyan memberi halal, penerima itu haram. Dalam halnya kata kerja yang pertama syubhat ke pasti syubhat, cuma yang persoalan terjadi ijtihad fiqh, ijtihad fiqh munyo na pendapat munyo yang tacok gajinya sesuai dengan kerja yang tak kerja upah kerja pasaran. Dipno tak kerja dengan na gaji betul na tak kerja sebagai upah nyen na halal pendapat ulama, tapi betul-betul ada tak kerja yang gajinya sebagai imbalan tak ke tak kerja. Tetapi atanya tetap syubhat. Kita menglam syubhat. Tapi menyosogok untuk lawan kezalimannya ada masalah. Menyosogok untuk lawan kezaliman. Karena orangnya diilanya tanya, tanya hak lewat, menyohana tajuk peng diilanya ada. Maka baik diilanya nyan ada masalah. Ada masalah bagi runjuk ya, urun terima hari. Kan ada masalah bak kerja. Bukan masalah hurun jauh. Bakti kerja sehingga gak nyanyian hana terjadi persoalan karena yang memang jatah roh kerja. Sogok menun lawan kezaliman. Hurun terima tetap hal. Terima kasih. Kiban hukum ya. Tapi gak rumah dengan hasil sabu-sabu. Dalam rumahnya ada sembayang. Sembayang sah. Dan menya sembayang sah nalung dengar-dengar bak gure ada dak sembayang dak rumah sabunya ada dek di sah nak keterima nya rumahnya ke Banjarai nak budak pok. Jadi si cerita jok-jok dia masalah awak katanya ni lah. Sebenarnya masalah sah dengan kabul dua bahu masalah yang berbeda.
sembahyangnya saya tip cara sah sah. Lagi sembahyang ija kerung cua di. Ija kerung tak cua cua di. Ija kerung harum. Tak sembahyang ija kerung cua. Hai. Sah. Man buat tu. Buat buat pakai ija kerungnya tak harum. Jadi. Menanti sembahyang inan sah. Cuma. Menyoji bak tempat yang haram. Nyen. Jiuh dari kabul. Cuma yang kabul hakikat dengan bab Allah tak depa. Cuma yang depa ilmu-ilmu tanyo ino meno bahwa dalam ibadahnya giyu pastikan semuanya pakaian dan tempat ji berhalal. Tu dekat kepada kabul. Ana cara lain ya. Taduk lang gubu. Tru awak tabu-tabu ibantur mo. Han tadung citar mo. Ada datung tabu-tabu. Nah rencana berdeda man baik datung. Nyadinya lu pegah sejarah sabo. Ya. Sejarah yang pegah di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Jadi Nasirulamin. Nasirulamin. Gak blo oleh orang. Gak blo lamin tu. Di tirau orang. Cuma laminya lu dipegah pak orang belonya. Lung nabi syarat ke lung leboh syarat. Dulung je ke lamik roh na nabi syarat ke lung. Pertama lung baik nabi kerja malam. Yang kedua nabi ke lung saboh kamar pak rumah roh na yang kosong. Hanai tamang dia orang lain. Nyanyian yang kedua. Olehnya lung wate tu wate semayang bena tam lung semayang. Ben you kerja lung wate tu wate semayang. Yang boleh nak pegah apa yang berkaitan dengan cerita saya. Duduk tok gume ke puo ke dia rumah. Ya kalau terkaji ke kalian kama ke roh ke dah kapilih kama barumu ke roh. Dia pilih yang paling buruk dengan kawan. Kamar yang paling buruk dengan kawan pilih. Dia tanya, pakai karum tak pilih yang paling buruk dengan kawan. Apakah? Buruk atau buruknya apabila bersama Allah menjadi taman yang indah. Apabila bersama kamar yang buruknya menjadi indah. Yang paling ada berapa? Silakan rumah reot. Halal. Itu yang terindah. Puna rencana hana terima. Si wajib rencana hana terima. Wajib rencana hana terima. Lebih baik da'ih lampur desike menuju syurga. Daripada istana menuju neraka. Dan urung beriman. Katruk lom sia lemo korban ijuk lewat tabu-tabu yang kibar lemo dia terima lom cuma nyok kebayar lu ceritanya je le dan nyok harus sadar pertama khusus urang cewek khusus urang aje nang gerot nyok nyok indah kan? Dan Indonesia nyo nanggro yang punya sumber daya alam yang luar biasa. Lu sering komunikasi dengan semua kalangan. Bahkan terjadi sabu-sabu yang luar biasa. Karena Aceh, atau bumo Aceh nak hidup buat rai adalah. Ini menjadi target orang lain. Hancurkan generasi Aceh. Pada saatnya kita akan kuasai isi buminya menjadi milik kita. Karena nanggro-nanggro yang kuat dan adidaya. Ini lupakan contoh je benda. Maksudnya katanya urung perlaknya untuk dikuasai perlaknya oleh urung yang kuat. Cara jih.
anak-anak mudanya. 8 jam pegadah wate itu bro. Baik itu mikir yang gad-gad, baik itu mikir yang penting-penting, baik itu bubuk yang penting-penting, 8 jam per hari. Maka irilah dengan sabu-sabu, irilah dengan game dan sebagainya. Nyan anemit yang kalah menan, munyunayahi sakit, nyan hanai timuh pikiran, kibancara aku pubak ya aku, wadah dengar pikirai. Kibancara ya hadroh aku bupulihnya ini dipikili. Na perumuh imu masalah, sakit, nyan itu mikir seperti sakit-sakit, kena pulih-pulih kena. Hanai itu mikir lagi, kibancara aku pulih. Anak, mu terlantar nyana itu mikir nyana wate jika rusak. Jangan kai semikir untuk kemajuan bangsa, berpikir tentang produktivitas dan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah. Maka dalam halnya sabu-sabunya penghancur bangsa tunggu saatnya. Nanggro gedenyo ada pegah haji tapi duduk milik kau apa. Tepo nanggro yang nanggro Aceh, nanggro dong. Lampu tepo, lampu kau. Lampu atago, lampu atago. Ide yo ada tepo, nanggro saya nanggro deo. Ah rusak. Maka nyo sebenarnya urunyo gaduh. Tak tung-tung tanya tak paju-paju tanya, ini bahaya. Karena pola penjajahan urunyo pola gaya baru. Jadi setiap puyai pubut nyona target jangka panjang. Maka perle kegiatan anak-anak muda beno cirobah ji dengan kegiatan agama beno. Robah ji supaya ke depan lebih maju. Nyopakiban pola. Maka akiban agama memberi solusi. Urangnya persoalan ji umat Islam kurang mampu memfungsikan Islam untuk memberi solusi bagi aspek kehidupan. Disfungsi Islam. Kurang yang tidak pernah Islam cuma tak perbaiki tidak itu menjadi gay. Nah, untuk perbaiki aspek kehidupan lainnya yang perlu perkuat. Maka dalam halnya nyoba ada je menoh aju. Ada sabu-sabunya pun je oh juga deh. Beruh deh yo. Tipe baju timat dalo kan. Hidup kero sama rata. Dan nyoba berbahaya dah. Dan menyerang siapa saja. Bek tapi kinyan aman yang kena dengan anak go akan kena dengan anak ro demdu. Karena anak kita nyonyo hana dalam rumah 20 pujum dia akan nak pergaulan berbahaya. Kita nyonyo tinggal akan talahi cucu tu. Cingat. Kita nyonyo kalam kubu cucu kita nyonyo relah ini hidupnya. Tarui mata ini hana pada perbaiki. Karena pakat hana dah persiap nanggronyo yang aman untuk anak cucu kita nyonyo.